Oke, selamat datang kembali bersama saya Chandra di channel Macam Cara. Jadi pada video kali ini saya akan kembali sharing ya seputar program kartu prakerja. Dan di sini kebetulan saya sudah dinyatakan lulus ya oleh manajemen kartu prakerja. Maka dari itu saya akan men-sharingkan di melalui video ini untuk kunci jawaban dari soal tes kelulusan kartu prakerja ya. Ini saya share supaya kalian yang ingin mendaftar kartu prakerja dan bisa juga lulus pada saat tes kelulusan ya. Jadi simak baik-baik video ini dan pelajari baik-baik soalnya agar kalian bisa menjawab soal dari saat tes kelulusan kartu prakerja supaya kalian bisa dinyatakan lulus ya guys ya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Macam Cara. Karena nanti ke depan juga saya akan mengupdate perkembangan dari program kartu prakerja ini untuk kalian semua. Maka dari itu pastikan untuk mensubscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat informasi terupdate dari channel Macam Cara. Serta jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa sama-sama berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara. Oke, saatnya kita langsung saja untuk membuka kunci jawaban dari soal tes kelulusan kartu prakerja. Oke, jadi di sini akan ada 18 soal yang diberikan waktu maksimal durasinya itu hanya 25 menit guys ya untuk menjawab 8 soal tersebut. Jadi seperti ini guys. Mari kita jawab tesnya.
Nah, itu dia tadi beberapa soal yang harus kita jawab ya, jika ingin kita dinyatakan lulus kartu prakerja. Jadi soal tersebut adalah soal yang ada pada gelombang ke-6. Jadi pengalaman saya dan teman-teman saya yang sudah melalui gelombang-gelombang sebelumnya, setiap ada gelombang baru itu soal tes kelulusannya 95% sama guys ya, dari gelombang-gelombang sebelumnya. Jadi buat kalian semua silahkan simak dan pelajari, kemudian ingat kunci jawabannya guys ya, supaya kalian juga bisa dinyatakan lulus pada saat mengikuti tes kelulusan program kartu prakerja ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan tentu saja dalam video dalam channel Macam Cara ini akan selalu ada update terbaru, informasi-informasi update terbaru ya dari program-program kartu prakerja ini. Maka dari itu buat kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari channel Macam Cara ya. Serta jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa sama-sama berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.